ini abangnya inovasi sendiri guys. Jadi cendol dicampur dengan buah naga nih. Gimana rasanya nih Mang? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo guys, teman-teman, sahabat makan. Balik lagi di Adobe Makannya bareng gua Surya. Guys. Oke, saat ini saya ada di Jalan Tengkawang ya. Tuh di pinggir jalan tuh. Ketemu dengan es cendol buah nih. Unik banget nih, pakai buah naga guys. Baru ini ada es cendol pakai buah naga nih. Idenya dari mana bang? Idenya dari buah-buah yang lain juga sih bang, sebenarnya. Oh gitu, ya. Inovasi sendiri ya. Nah, ini guys, es cendol dicampur dengan buah naga nih. Nah, ini unik nih. Harganya berapa bang? Kalau untuk yang biasa bang, 5.000-an. Kalau misalnya yang buah itu 8.000 bang. 8.000 ya. Oke, buatin bang. Pelan-pelan bang, pelan-pelan aja bang ya. Tuh. Kalau yang biasa berapa bang? 5.000 ya. 5.000. Tuh guys. Nah, tuh. Dari apa nih bang? Cendolnya bang? Dari kanji bang. Oh, cendol kanji ya bang ya? Kanji. Tuh. Kan ada juga nih dari tepung beras. Nah, ini rasanya kayak model agar-agar gitu. Oh gitu. Kenyal. Kalau yang pakai buah naga, 8.000 ya bang ya? Oh, iya. Oh, pakai buah naga guys. Unik nih. Terus apa nih bang? Ini gulanya bang. Gulanya gula apa nih? Kita pakai gula aren ya bang. Pakai gula aren ya. Asli nggak bang gula arennya bang? Ya pasti. Ori. Nah. Ada campurannya? Ada campur juga bang. Tuh guys. Wush. Sedap nih. Terus pakai buah naga. Ini yang buah naga. Ini abangnya inovasi sendiri guys. Jadi cendol dicampur dengan buah naga nih. Gimana rasanya nih bang? Enak bang ya? Insya Allah bang. Oh, insya Allah enak guys. Biasa alpukat kata bang ya? Iya, ada alpukat sama buah naga. Agak mahal bang ya? Nah, terus dikasih santan nih. Astaga. Grogi nih bang. Oh, pelan-pelan aja bang. Jangan grogi bang. Astaga. Pelan-pelan aja bang, pelan-pelan aja bang. Makanya saya bilang pelan-pelan aja bang. Biasa kalau buru-buru, ntar ada insiden. Bukanya dari jam berapa bang di sini bang? Siang aja sih bang. Setiap hari jualan nggak? Insya Allah tiap hari. Setiap hari jualan ya? Oh. Tuh guys. Tuh. Es cendol buah naga, ntar kita coba tuh. Gimana rasanya? Saya penasaran tuh, nggak pernah soalnya. Guys. Tuh, nih guys. Ini ori ya. Ya, ini ori guys, tuh es cendolnya. Terus nah, yang ini nih unik. Pakai buah naga. Tuh guys. Macam-macam aja nih inovasinya nih abangnya. Tadi adukan nggak bang? Boleh. Mau dibingung di rumah langsung? Iya, kita cobalah di sinilah. Yang ini dibungkusin aja, yang ini saya minum di sini. Tuh guys. Jadi patokannya abang ini jualan dekat mana nih bang? Ini oh, di depan Eramat. Di depan ini nih, Hotel Karisma nih guys tuh. Gak jauh dari Eramat, di sini ada abangnya nih. Ini bang. Es cendol buah naga, jadi warna merah muda ya. Tuh guys. Oke guys, kita coba nih. Es cendol buah naga. Bismillahirrahmanirrahim. Enak guys. Saya pikir aneh bang rasanya. Ternyata enak guys. Cendolnya kenyal-kenyal ya. Seperti cenil guys. Segar guys. Enak nih. Harganya 8.000. Ini dibungkus nih. Oke, jadi buat teman-teman nih yang pengen coba nih es cendol dengan sensasi lain ya, pakai buah naga nih, bisa ke tempat abang siapa nih? Abang Abdullah. Abdullah ya. Tuh. Jualannya di depan Hotel Karisma, guys. Setiap hari jualan di sini, Bang ya. Siang-siang ya. Siang-siang, Bang. Tuh.
Jadi langsung aja gaskan ke sini, pengen coba nih. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton ya. Dan jangan lupa tetap enjoy dan santai di Adobe Makan. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.